Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke video yang kedua, pemirsa. Sebuah video menunjukkan detik-detik seorang wanita mencuri minyak goreng di minimarket. Awalnya wanita itu mengambil sebuah minyak goreng dari rak dan kemudian menyembunyikannya di balik jilbab. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, tanpa ragu wanita itu kembali mengambil dua kantong minyak goreng lagi. Bah, padahal tanpa ia sadari, aksinya ini terekam kamera CCTV. Belum diketahui di mana persisnya hal ini terjadi. Hal ini pun memicu kecaman dari warganet.